ataupun beberapa peristiwa lain seperti di Medan. Ini kita, saya sudah sampaikan, menghadapi fenomena baru di Indonesia, tapi untuk di negara barat itu bukan fenomena baru. Yang disebut teror itu ada dua. Yang pertama yang masuk dalam jaringan atau saya sebut dengan istilah memiliki struktur seperti JAD, JI dulu, MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Kembali kami sampaikan. Kalau kepada seluruh panitia, fotografer yang tidak struktur itu disebut dengan lone wolf. Untuk berada di mereka belajar dari internet, belajar internet, survei internet. Kasus Kebayoran Lama itu adalah lone wolf. Dia melihat dari internet, naruh bendera di mengancam di Polsek Kebayoran Lama. Kasus yang di Paletehan juga lone wolf. Nah, menghadapi lone wolf ini, yang harus kita perkuat adalah kemampuan cyber untuk mendeteksi website radikal, chatting-chatting radikal, komunikasi radikal, sekaligus kegiatan kontra radikalisasi untuk melindungi masyarakat agar tidak terkena paham radikal. Ini dengan leading dari BNPT kalau untuk kontra radikalisasi. Tapi kalau untuk cyber, ini perlu koordinasi di tingkat Polhukam, saya sudah sampaikan, perlu ada dibentuk kekuatan yang cyber yang ada di Kominfo, di Polri, TNI, di BIN, ini semua harus diintegrasikan untuk melawan kelompok-kelompok yang menyebarkan paham radikal melalui internet.